Terima kasih sudah diterima di sini. Kami dengan istri mohon doa restu, dukungan tadi pagi dilantik tugas untuk 1 tahun. Nanti setelah itu dievaluasi apa diperpanjang karena lokasi ini paling lama nunggu pemilunya, nunggu pilkadanya. Kalau yang lain ada yang nanti Oktober, November, ada yang tahun depan habisnya. Kapanpun apabila Bapak membutuhkan sesuatu kita siap. Alhamdulillah, iya. Jadi nggak usah ragu lah. Insya Allah nanti mungkin kita juga ada ini ya, pertemuan yang sifat agak ya, rutin ya. Biar. Tapi yang paling utama menurut Pak Haji apa nih yang harus saya perhatikan untuk jangka-jangka pendek? Di sini yang paling berat sebenarnya ini. Ini kalau infrastruktur ini kan terkait dengan COVID ini. Ya, anggarannya kan. Masalah di Bekasi itu kan masalah pengangguran ya. Pengangguran ya. Yang luar biasa. Iya. Makanya dulu masalahnya sebenarnya banyak cara sudah dicoba di sini. Banyak cara sudah dicoba. Apa ada yang pernah pengalaman yang efektif dulu, berhasil? DM 2100, demo, diterima rame-rame. Tapi karena kita tidak mempersiapkan mindset-nya. Mindset si orang-orang, apa pencari kerjanya. Dan juga skill-nya. Skill-nya. Nah, itu kalau sampai ke kawasan, itu paling bertahan 6 bulan. Itu iya, iya. Diterima 2M 2100 sampai 1000, habis. Sampai 1000, habis berguguran. Ini mohon doa restu, mohon masukan-masukan juga. Ya tentunya dukungan ya Pak, sepanjang saya nanti melaksanakan tugas, juga teguran lah kalau misalnya ternyata saya ada langkah yang kurang sesuai, ucapan yang kurang pas, karena orang tua kan jadinya punya pengalaman yang lebih dulu, lebih banyak, dan pengalaman itu ya kita anak muda mah ya pastinya kalah gitu. Gagasan yang nanti akan saya luncurkan, kita coba diskusikan dulu. Kira-kira ini akan ada kendala atau tidak gitu, supaya nanti setelah sampai ke masyarakat bisa diterima dengan baik gitu. Assalamualaikum Bu Haji. Kirang kimaha tuh nuhun. Nuhun. Sehat wae Pak Haji mah. Sehat wae. Nah. Ayo oke. Prostat. Oh iya kadahna sauna berobat kadahna ayeuna teh nya. Kadahna mah. Aduh kawagel atuh. Udah. Enggak apa-apa. Diatasi bagaimana dah. Ada dua, pertama menanamnya harus kebaikan, supaya nanti jujur. Pada waktunya panen ya. Jujur. Yang kedua, aturan nggak boleh dilanggar ya? Nggak boleh dilanggar. Ya. Kita berusaha begitu. Ya. Jadi kita ya sama yang maha kuasa aja. Iya. Sama Allah. Iya. Berpegangnya ke situ aja ya. Itu aja. Nggak usah kemana-mana ya. Jadi kita ya terima kasih juga. Iya, terima kasih udah diterima. Katakanlah yang kedua kalinya. Ya, walaupun ya. Dulu hanya berapa? 4 bulan. 4 bulan. Gagasan atau ada kesalahan saya ditegur aja. Kalau Haji, Bu Haji ini saya belum bisa lama yang kali ini mungkin ya. Silaturahmi, tapi nanti kapan-kapan Bu Haji ya. Kalau berkenan diundang silaturahmi di rumah ya. Ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Assalamualaikum. Salam. Hatur nuhun. Nuhun. Kedatangannya. Udah. Selamat datang. Mohon dukungan doa. Ya ada tantangannya sih tidak lebih ringan saya lihat. Karena kan menghadapi pemilu lagi sama sekarang ya, pilkada. Tapi bareng-bareng itu Allah ya. Nah, kalau bareng-bareng. Sama insyaallah. Jadi pasti bisa. Pasti. Semangat terus. Mah sendiri. Iya. Joklokin pek tak kerjakan sekarang. Nah, iya. Harus. Kalau dibantu mah ya bisa ringan. Sudah bawa apa ya mari nanti pupuk. Tadi teh ikut pertemuan teh mengusulin pupuk.
pupuk? Iya, pupuk. Kalau di sini kan areanya hijau. Oh, untuk ya. Area yang hijau. Area hijau, ya. Kebutuhannya pupuk. Susah sekarang pupuk atau? Sangat sangat boleh kan ya. Mumpung aja ya. Kan. Kebayoran itu kan zona hijau. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan melanjutkan kunjungannya ke kediaman para Bupati Bekasi terdahulu, yakni kediaman almarhum Haji Sadudin, kediaman almarhum Eka Supriya Atmaja, dan kediaman Haji Ahmad Marjuki. Dirinya senantiasa meminta saran dan masukan sekaligus bimbingan agar dapat memimpin Kabupaten Bekasi dengan baik. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari Selasa 24 Mei 2022. Ini pertama ini judulnya adalah berkunjung ke para mantan, tapi nggak sembarang mantan. Ini adalah beliau mantan Bupati Kabupaten Bekasi sejak Pak Haji Wikanda, Pak Saleh Manap, kemudian Sri Bu Neneng. Besok akan lanjut ke keluarga almarhum Pak Sa'adudin dan Pak Haji Eka. Tentu saja tujuannya selain bersilaturahmi, mohon doa restu, kula nuwun, sekaligus kami menimba ilmu dan pengalaman beliau-beliau. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang pernah duduk di posisi saya, jadi merasakan betul bagaimana situasi, kesulitan, dan juga barangkali juga kekuatan-kekuatan yang bisa dimanfaatkan supaya saya dalam menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Bekasi ini bisa memetik dari pengalaman beliau. Adalah bagaimanapun niat kita harus tulus untuk mengabdi ataupun melayani masyarakat. Itu poin yang saya ambil dari setiap para mantan ini, poinnya itu. Karena dengan ketulusan ini semua keruwetan, kesulitan bisa lebih ringan gitu. Yang kedua, komunikasi, silaturahmi dengan seluruh elemen itu harus dijaga. Kemudian yang ketiganya ya tentu saja aspek integritas, kejujuran, kedisiplinan itu menjadi kunci dari yang saya pelajari dari beliau-beliau. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau.